Bang Daniel. Apa dia? Kemana hungkul Bang Daniel? Aduh, apa ini tuh baru. Artinya? Kemana aja, Pada nanyain ini. Kemana-mana sih, tetap di hatimu lah. Aduh, tetap di hatimu kata guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Baju Vlog. Nice, sekarang saya berada di dermaga 3 Pelabuhan Merak ini guys. Ada KMP ALS Elvina yang baru saja melaksanakan proses pemuatan kendaraan di dermaga 3 Pelabuhan Merak ya. Dan ini di depan saya ada Bang Daniel nih, baru kelihatan lagi nih Bang Daniel nih. Sama Lelono. Lelono juga nih ya. Ini lumayan ini guys untuk alurnya ya, di dermaga 3 Pelabuhan Merak ini. Alurnya lumayan ini. Kita lihat dari apa saja yang bakalan masuk ya ke kapal ALS Elvina guys di dermaga 3 Pelabuhan Merak ya. Woi, kapal Ataya masih anchor ternyata. Kapal Ataya masih anchor dan juga kapal SMS Mula Warman masih anchor guys. Woi, gasruk. Bang Daniel. Apa dia? Kemana hungkul Bang Daniel? Aduh, apa ini tuh baru. Kemana aja? Kemana nanyain ini. Kemana-mana sih, tetap di hatimu lah. Ada, tetap di hatimu kata guys, kata Bang Daniel tuh. Ya berlangsung lagi proses pemuatan guys. Ini momen yang sangat langka lagi nih. Ini bisa konten bareng sama Bang Daniel. Ini ada dua unit dari Exa ya, dua unit eksavator nih guys. Yang siap naik ke kapal ALS Elvina ya. Cukup tinggi juga sih ini guys. Karena alun ya, cuacanya alun guys. Mulai dimajuin unit X-nya ya. Unit X-nya mulai dimajuin nih guys. Oleng. Hitachi. Oke, aman guys. Aman ya. Oke, jadi masih lagi satunya lagi nih guys, dalamnya ya. Komet juga. Oke, aman ya. Oke, susul lagi nih, ada satu unit dari komisi lagi, komisi lagi ya. Unit untuk alat berat dari dermaga 3 Pelabuhan Merak ya. Oke, aman. Ya juga sedikit informasi cuaca terkini ya di Pelabuhan Merak. Untuk anginnya masih terpantau normal guys. Alunnya masih terpantau sedikit bergoyang ini alunnya. Dan juga untuk arusnya tampak masih normal sih kalau untuk arus ya. Cuman alunnya aja ini air lautnya lagi pasang soalnya guys. Air lautnya sudah mulai pasang ya. Oke ya, mulai maju ya. Anjing. Jadi sesuai dari Anugerah Mandiri lagi nih, Anugerah Mandiri Transport nih guys. Woi, ada kapal babon lagi nih yang sudah selesai ya, melaksanakan proses bongkar muat dari dermaga eksekutif Pelabuhan Merak, KMP Port Ring 3. Port Ring 3 guys. Ada bis. Ada bis guys yang masuk ya. Beli tiket buat di sini keluar apa ada kapal? Dermaga 3. Dermaga 3 lagi, dermaga 4. Elisa. Di belakangnya lagi Padilla. Oke, bro.
Buntun ini, 3 kapal guys, kapal terima HLS ya. Nanti sore kapal terima sana ya jalan. Oke, aman. Bisa. Oh, satu. Wis gak nakel katanya, wis gak nakel guys. Hah? Generasi Tirta, Tirta Abadi. Woi, di dalam lagi atur parkir langsung ya. Di dalam langsung atur parkir guys. Ya, mulai dimajuin lagi guys. Mana ya, mulai dimajuin lagi nih. Wis, oke aman ya. Anak liar ya. Hah? Lihat. Dari ya. Bang Yan nih. Buka PO baru. Bang Basuri, Bang. Basuri. Gak ada basurinya guys. Dari generasi Tirta Abadi ya. Satu unit bis ini pariwisata Tirta Abadi. Pelan-pelan ya karena takut gasruk guys. Yes. Oke, aman depan ya. Wuy, belakangnya nempel dikit, aman. Oke guys, satu unit bis sudah masuk ya. Kapal LS Elvinan di Dermaga Dermaga 3 Pelabuhan Merak guys. Aman ya. Oke, ini tersisa ada beberapa unit kendaraan lagi nih guys. Ya mungkin sekian dulu. Gak ada baterinya guys. Artis dari Padang. Artisnya lewat nih, nih artis pencolek. Udah. Lentar. Oke, aman ya. Oh iya, ini ada basurinya ini. Bang, basuri bang. Ditutup kacanya guys. Ah, itu mantap. Spill. Terus. Terus di mana? Abang terus. Terus lama itu. Di dalam lagi atur parkir guys ya. Mantap ini stikernya nih. Keren. Plat BA ini pasti. BA ya? Iya, artis Padang. Oh ya, rapi-rapi gini BA. Rapi dia soalnya guys, sama terpalnya. Iya. Oh iya, plat BA guys dari Padang ya. Artisnya Padang ini. Kemarin ikut kontes kayaknya nih. Pelari malam, buset edan. Mana? Itu. Tulisannya pelari malam katanya. Oke, aman ya. Pelari malam. Ya, kalau mobil-mobil Minang udah nggak aneh ya. Udah nggak aneh pokoknya. Ini kayaknya ikut kontes kayaknya kemarin itu. Ke Padang, ke Bukittinggi. Cus, besok kita OTW ke Sumatera guys. Sama Bang Daniel tadi. Kalau sendiri, kalau sendiri gue orang Minang, ya punya kapal orang Minang guys. Gue nggak berani kalau sendiri soalnya. Takut diculik. Diculik tante. Berani sama janda ya. Diculik tante. Sama janda berani lanjut. Itu kalau tinggi kayak. Ada. Mulai dimaju lagi. Nanti ini dari Hitachi guys. Nanti ini dari Hitachi ya. Pokoknya mulai dimaju lagi nih. Oke, aman ya. Oke, dimaju lagi nih temannya nih. Ada satu ya dari MAS Project Logistik guys. Aman ya. Aman guys. Ini ada temannya lagi nih yang sudah siap menunggu nih. Oke, mulai dimaju lagi nih unit ininya. Hati-hati bang. Busnya kan. Ya. Flombara. Flomba Mora mulai dimajuin guys. Ya, mulai dimajuin nih.
rusuh juga ya. Ini rombongan dia guys memang. Ya, aman ya. Aman guys. Ada kakaknya yang sandar nih. Mulai masuk alur juga nih untuk kapal ALS Alisa guys di dermaga 4 Pelabuhan Merak ya. Dermaga 4 Pelabuhan Merak. Kapal ALS Alisa. Oke, aman ya. Oke, mulai dimajuin guys. Untuk unit sinolohan ya. Nah, ini ada satu unit bis lagi nih dari Sumatera Raya Trans nih, dari bis Sumatera ya. Bang, trayeknya kemana ini, Bang? Trayeknya ke Jambi. Ke Jambi? Iya. Kalau ke Jawanya? Blitar. Blitar. Iya. Siap. Hati-hati di jalan ya, Bang. Untuk supirnya maksudnya, guys. Selalu berhati-hati nih dari bis Sumatera Raya ya. Sumatera Raya. Trayeknya ke Jambi ya, sama ke Blitar guys. Satu ini Sumatera Raya nih, ramai juga penumpangnya ya. Full nih penumpangnya guys. Terus. Oke, aman ya. Satu ini bis aman guys. Ini tinggal menunggu satu unit dari Komatsu naik lagi nih. Masih unit puso-puso dulu yang dimajuin guys. Oke, mulai dimajuin lagi nih guys. Libur tak? Oke, aman guys. Aman ya. Oke guys, mungkin sekian dulu ya untuk video kali ini. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Dan juga terima kasih banyak atas supportnya. Dan juga untuk yang baru bergabung, jangan lupa di like, komen, subscribe. Dan juga diaktifkan loncengnya agar tidak tinggal video-video berikutnya. Terima kasih.